Bisa. Emang ada wifi-nya sini, Mbok? Oh, enggak. Mulus. Hai, sorry telat banget. Ini telat banget, telat 30 menit. Karena jalanan Bali, tahu sendiri yang macet ya, lagi benar-benar high season, jadi rame banget di Bali. Ayo yang lain silakan masuk kumpul. Hari ini kita akan live tutorial bersama salah satu alumni, yaitu Sari Kayana Wedding. Buat kalian yang belum follow, kalian bisa follow Instagramnya. Sorry, ini pasti udah pada nungguin, udah pada mungkin ada beberapa orang yang gak bilang gak jadi pasti live-nya, tapi jadi insya Allah. Sudah? Oke, okay. Penontonnya baru dikit, pasti mereka udah mengira. Kak Yoga, halo. Gambarnya kurang jelas, kenapa atuh? Emang kurang jelas ya? Jelas? Ya, kirain saya gak bisa buka tadi, soalnya dari tadi udah gak ada. Ya. Gak sabar kelas di Padangnya. See you Padang. Jelas? Jelas kok Mbak. Mungkin sinyalnya kakak lagi ini, lagi hancur. Oke, bisa kita mulai semuanya. Yang paling ditunggu nih. Oh, thank you so much darling. Oke, sekarang kita akan tahu biar kayak ngomong, Mbak. Dia habis beauty class kemarin ya. Keren loh. Bismillah mulai. Oke. Pertama kita pakai apa ini, Mbak? Nih. Setting spray. Setting spray dari Makeover. Makeover. Tuh. Oke. Di sini, Mbak, yang sudah taruh sini biar aku sounding. Nah, ini setting spray dari Makeover. Fix and Matte. Fix and Matte. Ini dipakai sebelum makeup. Tuh. Salam dari Malang. Halo Malang. Selanjutnya kita akan tahu apa sih yang dipakai selanjutnya. Oh, serum. Serum dari Makeup Forever. Oke, ini adalah skin booster dari ada bocoran testernya pula. Dari Makeup Forever. Skin booster dari Makeup Forever. Oke. Okay. Tuh. Wow, kukunya cetar Anda ya, Bu. Hai Jombang. Kelas makeup di Palembang kapan, Kak? Insya Allah 23 Desember besok. Tinggal 3 kursi lagi. Minggu depan ya. Minggu depan kelasnya. Tinggal 3 kursi lagi. Oke, okay, kulit model kita hari ini kasusnya adalah kering. Mas, sekalian indie info brush merek dan nomor berapa, spons apa belum pakai, nanti kita info ya. Kak Yoga, ini untuk makeup jenis kulit apa? Kering sayang. Ini modelnya cantik banget. Halo keluarga kesayangan Mami. Ya, Mami. Ini ramai banget Mami, kru-kru di belakang. Ada Gek Pika, ada Mbok Sujani, ada Mbok Madepua. Kak Yoga di Jakarta udah full ya? Yang mana sayang di Jakarta? Di Padang masih banyak. Sebelum serum tadi apa? Sebelum serum tadi pakai ini. Oh, ini kita pakai foundationnya hari ini dari Makeover Power Stay Color Correcting Primer. Oh, ini bukan foundation, sorry. Ini primer. Makeover Power Stay Color Correcting Primer. Jadi setelah serum, Mbok Sari pakai ini. Oke. Okay. Nah. Wow, ini mencerahkan kulit ya? Tuh, ini mencerahkan kulit kata si Mbok Sari. Kelas makeup Palembang di mananya, Kak? Langsung WA ke admin yang di biodata ya. Itu loh, Kak, kelas yang 5 mentor. Oh, yang ada Dewi Tian juga. Oh, itu udah full. Tapi kalau kamu waiting list, bisa waiting listnya sudah ada 5 atau 6 orang. Ya. Kak Yoga, BTP di Jogja dong. Jogja bisa ikut Semarang, sayang. Balikpapan hadir. Hai. Nah,
Ini makeover, ini kayaknya memang ambassador makeover deh. Habis beauty class. Ini makeover yang velvet mattifying primer. Ini masih primer ya, masih tahapan primer. Cuma dikasih di daerah kusut. Oke, aku ulangin. Tadi dia pakai ini pertama, Mbok Sujani disemprot pakai makeover. Sujani, Mbok Sarikayana. Makeover yang power stay disemprot setting spray-nya. Baru selanjutnya pakai serum dari Makeup Forever yang skin booster Ultra HD Makeup Forever. Terus pakai primer yang ini Power Stay Color Correcting Primer dari Makeover yang Yellow Brighten. Ini bagus banget untuk mencerahkan kulitnya kata si Mbok Sari. Terus untuk bagian T-zone-nya dipakai lagi Makeover yang Velvet Mattifying Primer. Jadi ada 4-3 lapisan sebelum kita ke foundation. 3 lapisan 4 tahap. Apa? Lukas Papau dipakai sebelum fondi atau setelah fondi? Lukas Papau kalau ada garis-garis halus saja sayang ya. Dipakai setelah sebelum fondi. Sekarang kita pakai foundation. Foundationnya ini pakai. Kita pakai makeover yang power stay pertama. Di mix sama Naturator yang nomor 151. Nomor 151. Oke, kita lagi apply foundationnya tuh. Lukas Papa itu apakah produk apa? Itu tuh buat beneran loh. Aku kemarin bibirku pecah parah, pedih, kering. Aku pakai Lukas Papau. Pokoknya di bagian crack yang pedih banget, kering banget, dia tuh bisa sembuh. Itu beneran. Makeover-nya nomor berapa? Nomor N30. Udah, 05. Perbandingan fondinya 1:1. Naturator plus makeover. Oh iya sambil makan nih, jangan gak dimakan, udah capek-capek bawain. Capek-capek bikin. Kak sebaiknya kalau mau pakai bedak tabur apa fondinya kering dulu. Nah intinya kamu kalau di kelas Precious akan diajarin bagaimana fondi itu meresap seperti ayam ungkep. Nah seperti itu ya, rumus fondi ayam ungkep akan kalian temukan di kelas Precious. Lukas Papa belinya di mana Kak? Precious Beauty Store. Nanti live-nya di save. Live-nya aku izin dulu ya sama Mbok Sari. Kalau boleh di save, di save. Kalau enggak berarti kalian seberuntungnya kalian. Wow, ini adalah fondinya. Seberuntung. Dia promosi jualan dari tadi. Ini brush. Brushnya apa ini? Gak ada merek, beli di tukang kayu. Enggak, ini pasti beli di pasar. Ini pasti beli di pasar, Mbok ya. Jadi brush itu yang pastinya yang nyaman kamu gunakan saja. Naturator nomor berapa, Kak? Naturatornya 151, sayang. Eyeshadow hitam kemarin berapa, Kak? Udah sold out. Nanti ya, kalau ada lagi eyeshadow hitamnya. Fondi tadi mix Naturator sama makeover. Makeovernya nomor 5. Ternyata nomor 5. Oke, nah setelah pakai kuas. Baru kita pakai spons. Ini sponsnya kayak yang kecil-kecil gitu ya. Oh, sponsnya Armando yang satu paket gitu ya, Mbok ya? Yang banyak. Asal jangan kuas buat ngecat ya kak, ya bener banget. Ini extend bulu mata loh ya? Oh enggak, itu maskara kali.
Fondi makeover yang baru atau lama? Yang baru sayang, yang Power Stay ya. It's favorite foundation banget. Dari yang makeover itu emang bagus banget. Bagus banget, banget. Dia tuh mirip banget sama Shumura, tapi kelemahannya dia cepet turun warna. Itu kelemahan dari makeover. Sekalian gua kasih seminar ke kalian ya. Makanya kalau mau di mixing lagi sama Revlon sedikit. Revlon yang Color Stay. Bagus banget. Halus banget. Power Stay-nya nomor 5. Bukan nomor 5 deh tadi kayaknya. Mana ada itu 5-5-an? Coba ambilin. Nomor 5. 05. Yang bukan yang Power Stay yang. Oh, yang biasa ini, tapi Power Stay. Iya. Kan nomor 5, tapi kalau yang Power Stay yang 30, benar. Ya. Tuh, jadi pakai spons lagi. Kasep dong live-nya, aku belum lihat dari awal. Ya, insya Allah ya, nanti aku izin dulu sama Mbok Sari. Bisa nggak? Nah, ini kita pakai concealer dari? Urban Decay. Concealernya harus mahal, yong. Concealernya dari Urban Decay. Aku sampai sekarang pakai Kat Von D. The best apa? Banget. Ya. Aku malah cari di KL kehabisan. Aku pakai nomor 52. Von D yang cocok untuk kulit kering, Kak. Ini kering, sayang. Ini modelnya kering kerontang karena memang dia di Bali juga, jadi panas banget. Oh, ya tuh. Masya Allah, makasih Kak Yoga. Terharu, baik banget bagi-bagi ilmunya. Primernya tadi apa? Aku aku ulangin ya. Tadi pertama disemprot dulu dengan menggunakan makeover yang Power Stay yang ini. Terus pakai serum skin booster dari Makeup Forever yang Ultra HD. Terus pakai lagi primernya dari Makeover Power Stay Color Correcting Primer. Yang yellow brighten. Terus pakai lagi untuk bagian T-zone-nya. Makeover yang Velvet Mattifying Primer. Nah, baru ini pakai concealer dari Urban Decay. Ya Allah, jemur di mobil. Keren loh ibu ini. Jemur beauty blend. Okay. Nah, ini di blend lagi makeover Power Stay Serum Skin Booster. Wih, ini nyatat loh dia dari awal, keren-keren. Durjana itu ya. Okay, ini di blend. Di blend lagi biar mendapatkan hasil maksimal. Concealernya tadi pakai nomor berapa, Mbok? Urban Decay. Sini aku bacain. Nah, ini concealernya Urban Decay yang Light Warm. Light Warm. Urban Decay Light Warm. Ya, yeah? Urban Decay Light Warm. Lihat ya yang diperhatikan, ini di blending lagi dengan menggunakan beauty sponge. Beauty sponge ini kayaknya dari apa ya? You ya. Yeah? You. Benar kan? Ini lagi dipakein apa, Mas? Ini dipakein concealer tadi tetap. Kita nggak pakai kontur, Mbok. Enggak. Tuh, jadi Mbok Sari. Nah, makanya saya pakai foundation yang lebih gelap. Jadi ya, oke. Okay. Tuh, makanya dia pakai foundation yang tidak terlalu terang. Kak, kalau concealer pakai LT Pro bagus nggak? Boleh. Keren, Kak. Sukses selalu. Tuh, kita tidak pakai kontur. Jadi si foundationnya tadi warnanya tidak terlalu terang. Tapi dengan menggunakan highlight yang kita bentuk seperti kontur. Tekniknya luar biasa, Mbok Sari ya. Langsung dia kayak ngeset si kontur itu. Nah, jangan lupa buat kalian yang belum follow, langsung follow Sari Kayana _ wedding. Dia salah satu alumni kita, yaitu alumni angkatan pertama. Tuh, next kita akan live dengan alumni-alumni yang lain juga ya. Bener-bener di blend, dan ini memang bener-bener bagus concealer dari Urban Decay tadi. Tuh. Jadi kita gak perlu lagi susah-susah. Benar.
Gak perlu susah-susah pakai contour. Jadi ini makeup cepat. Karena buat hari ini kalau makeupin orang itu biasanya cuma 30 menit atau 45 menit. Katanya. Itu benar gak sih? Iya. Iya. 30 sampai 45 menit cuman. Dan pengantinnya itu seminggu bisa 10 loh. Setiap hari. Makeover mix derma color mix naturator bagus gak kak? Derma color, aku tuh kurang suka derma color karena memang dia tuh teksturnya bener-bener padat ya. Sebenarnya bagus, tapi aku kurang suka yang bener-bener foundation itu yang padat banget. Aku suka banget yang teksturnya itu agak soft gitu, tapi dia cover. Hidungnya nggak dikontur juga, enggak. Oh baru dikontur. Di hidung aja. Ya Allah ini konturnya udah dari tahun berapa Mbok? Berarti ini adalah kontur kesayangan. Kak, ngaruh gak sih untuk kulit oily supaya makeupnya nempel, ngeblend fondinya, pakai beauty sponge dibasahin atau lembab gitu? Kalau kita lebih dilembapin ya. Lembapin aja, jangan terlalu basah. Jangan terlalu basah tuh kata Mbak Sari. Halo Mbak Sari, kayak Naseli. Hai. Derma blend bagus mix apa kak? Bagus semua sih. Intinya cari yang cair. Kak, terkejut aku. Hai Mas Yoga, kece. Wah, ketinggalan modelnya jutek, bukan jutek karena memang lagi di make up-in enggak boleh senyum-senyum, nanti pecah. Senyum, nanti pecah. Iya. Ini adat Bali. Ini Bali mana, Mbok? Bali. Apa namanya? Ini Bali modifikasi. Bali modifikasi. Kontur hidungnya ini dari Anastasia. Anastasia Palette Contour. Itu produk kesayangan ya, makanya habis. Kalian mau pergi enggak? Apa nanti aja? Belum buka juga. Bawah mata tadi pakai concealer dari Urban Decay. Sudah, kita ke bedak tabur. Kita ke bedak tabur sekarang. Kita akan lihat apa sih bedak tabur kesayangan dari Mbok Sari Naturator. Balinese Janger. Apa Janger? Ya, Janger. Oh. Bedak cepat resep atau gampang hilang kenapa, Kak? Lihat tuh langsung ngeset ya. Kang ngadain kelas makeup di Jember, belum ada Jember. Enggak pakai blush on dalam, enggak. Modelnya cantik dan Bali banget. Iya, dia Bali yang benar-benar ayunya banget ya. Kak lebih suka mana, Pencilless Brow It by Nong Chat yang natural brown atau ASH? ASH apa? ASH apa? Suaranya Kak Yoga itu loh cetar banget. Terima kasih. Sekarang kita bedak tabur, bedak taburnya dari Naturator. Kak, di-save kan live ini nanti ya, kita lihat boleh di-save atau enggak. Boleh. Boleh tuh, ternyata boleh nanti kita save. Tapi mendingan nonton, karena belum tahu. Kalau 1 jam kayak gitu tuh 1 jam lebih, aku takutnya enggak bisa nge-save-nya. Bedaknya nomor S51, ini Mbok Sari, salah satu alumni yang sudah terkena racun bedak tabur Naturator. Kalau di Padang tanggal berapa kak untuk info bisa kemana? Langsung WA ke nomor yang di biodata. Enggak, kita enggak pakai Ultima. Surabaya dong kak, Surabaya ada tanggal 7-8 Januari. Ada kelas airbrush makeup? Belum ada. Bagus banget ternyata bedak tabur Naturator. Iya, harus banyak ya kalau bedak tabur. Secukupnya. Enggak adain giveaway lagi kak, ada nanti giveaway-nya. Makanya nonton sampai habis. Nanti akan ada giveaway, hadiah. Hadiahnya dapat nastar dari Mbok Sari. Maaf, Naturator nomor berapa? Nomor 151. Sekarang kita pakai bedak padat. Bedak padatnya dari MAC. MAC. Tuh. NC20 untuk di bagian highlight atau bawah mata. Iklan gak apa. NC20 untuk di bagian bawah mata. Gila sehalus itu loh complexion-nya. Dan secepat itu Mbok Sari aplikasi complexion-nya. Ini udah mau selesai. Belum ada setengah jam. Naturator loose powder nomor berapa? S51 sayang. Kayak yang di kelas. NC30 itu seluruh wajah. Mbok Sari tunggu kami di Bali ya kata Mami. Bedak padatnya ini dari MAC. Tuh, kalau yang NC30, Mbok Sari pakai spons. Tapi kalau yang NC20, dia tadi pakai kuas aja. Jadi biar
Biar ngunci. Tuh. Cantik banget. Terima kasih. Kau nanti pulang kita sharing-sharing. Mana yang Odelani? Kabeda Powder Max sama Run. Mana yang waterproof? Sama-sama. Sama-sama bagus kok keduanya. Sama-sama bagus. Tuh, ih gila sehalus itu loh. Kak, kalau makeup yang ringan, kompleksinya gimana kak? Ini tadi gak begitu tebal kok, tipis banget, tapi cover. Intinya kita mencari tekstur yang cover. Kesini cepet buruan. Jauh kan? Ya Allah. Mandi. Modelnya mirip Cita-Citata, wow. Minta nomor WA-nya Mbak Sari dong langsung itu. Itu Instagramnya Mbak Sari, langsung DM aja Mbak Sari. Yang mau main ke studionya Mbak Sari, di sini luas, bisa main bola. Mbak Sari jual tas, kalung. Hai Kak dari Malaysia, halo Malaysia. Foundation-nya apa tadi? Foundation-nya ayo siapa yang bisa ngulangin? Sekarang kita pakai contour. Ini contour buat apa blush on? Contournya dari dari Too Faced, bermuka dua. Iya, ini lagi di Bali, ini modelmu Mbok, Friska. Friska. Ada Mbok Sejani tuh. Aku bisa ulangi. Kak, kalau lagi makeup kelopak mata enggak dikasih foundation, Kak? Dikasih kok kelopaknya tapi tipis-tipis banget. Oke. Okay. Nah, itu tadi konturnya dari Too Faced. Nanti aku pinjem Mbak ya kantornya ya. Liatin ke ini. Bagus banget konturnya dan ini tidak mengotori wajahnya. Jadi kontur itu yang bagus. Mbok aku kangen kata Friska. Ya, nanti Mbok Sari bulan Mbok Sari lagi. Mbok Sejani bulan 5 pakai kau. Yeay. Di Jakarta. Suka banget sih bawelnya kayak gini. Salam dari Elin Iklami dari Bogor. Hai. Too Faced-nya yang mana nanti ya lagi dipakai. Nanti aku biar liatin biar kalian bisa screenshot. Tuh. Love you Mbo, kata Friska. Too Faced. Ini konturnya. Ini yang coklat. Too Faced yang coklat. Pecah ganti aku. Enggak ya? Wih, gila keren loh. Bagus banget dan warnanya itu enggak coklat. Enggak coklat banget gitu. Itu enggak ngotorin. Dia warnanya soft. Ini aku pakai eye cream. Oke, kita ke mata ini, Mbo. Sekarang kita ke mata, ini pakai eye cream dari Makeup Forever. Dari Makeup Forever. Ini fungsinya itu untuk primer ya. Fungsinya itu untuk primer sebelum kita pakai apa namanya? Eyeshadow. Apa silakan? Oh. Kak Yoga semangat banget. Kalau contour makeover bagus enggak, Kak? Bagus. Tapi kan kalian penasaran apa sih alat andalan dari Kak Sujani. Kak Sujani lagi. Mbak Sari. Sujani selalu di hati. Iya dong. Aku pakai eyeshadow sekarang ya. Nah, ini base matanya. Sekarang kita eyeshadow-nya ini pakai Makeover. Oh, ini bagus loh. Makeover-nya ini. Bagus banget nih. Ini pengganti huda. Iya, warnanya dupe-dupe huda gitu ya. Ini bagus banget warnanya ini. Aku pernah coba di kota mana waktu itu. Iya, bagus banget. Ini pakai warna yang dazzling. Oh, ini pakai warna yang shimmering yang benar-benar kayak translucent warnanya ya, kayak transparan gitu loh. Tapi dia enggak terlalu oke. Okay. Ya. Kamu kira asistennya Mbak Sari? Itu adiknya loh. Oh, adiknya. Tadi adik ya. Nah. Tuh. Jadi Mbak Sari ini dia pakai bagian shimmernya dulu dari bawah alis. Nah, terus ke warna orange atau coklat ini? Orange. Warna orange, tuh, warna orange dari makeover juga untuk membingkai kelopak matanya. Kuasnya apa ini, Mbok? Kayaknya kuas andalan banget deh. Kuasnya jas hujan. Jas siang.
Pokoknya itulah ya. Cepet banget ya, padahal belum setengah jam udah bagian mata. Yes, Mbok Sari juga nanti akan tampil di Basic to Pro di Kota Bali. Tuh. Nah, warnanya tuh pigmented banget ya Mbok ya, yang dari makeover ini bagus banget. Tuh, jangan lupa dibaur lagi dengan kuas yang berbeda. Kuasnya basah atau kering? Ya kering kak. Kalau kuas basah, ya. Nah, itu kuas MAC yang 217 untuk ngebaurnya. Wih, ternyata kita teknik baru nih belajar sama Mbok Sari. Sebutin merek berasnya juga dong kak, karena Mbok Sari itu berasnya itu banyak yang beli di pasar yang gak ada mereknya. Itu beras kesayangan, jadi memang kita itu kalau pilih beras biasanya cocok-cocokan sama dengan pasangan ya. Pilih pasangan juga cocok-cocokan. Tuh, belum tentu beras yang mahal itu bagus, belum tentu juga beras yang murah itu jelek, bener gak? Betul. Wih, ini banyak banget loh, hari ini lagi pada kumpul alumni yang ada di Bali. Yang lain masih di jalan, ada yang baru mandi. Kak, mengatasi keretak di garis senyum gimana? Pakai Lukas Pau-Pau sayang. Pakai Lukas Pau-Pau aja. Kak, ini kan enggak terlalu biasa. Mbok, tutorial makeup penari Bali dong. Kapan-kapan ya kamu yang bawain penari Bali? Yang benar-benar makeupnya karakter gitu. Lukas Pau-Pau itu? Tuh, yang merah. Nggak update. Itulah, sibuk aku puntur. Sibuk Anda? Kak, jual penjernih mata nggak habis pakai soft lens? Enggak. Merk eyeshadow apa guys? Ini dari makeover sayang. Makeover. Salam buat Mbok Sari, makeupnya ngegas, nggak pakai ngerem, kapanpun dimanapun luar biasa bos. Oh bos, ini kayaknya ini deh pokoknya Mbok Sari. Ibam makeup. Wow, lihat tuh. Jadi Mbok Sari itu mulai dari highlight, warna transisi awal, langsung dia pakai yang itemnya diblokin, habis itu dibaur. Mbok Sari luar biasa. Sayang enggak jadi berangkat, ketinggalan pesawat. Ya, kan ini. Pengen ikut nih nyambi sambil kerja nonton Kak Yoga. Demi apa? Kuasnya dibasahin. Enggak dibasahin. Ini kuasnya enggak dibasahin. Kayaknya enak deh sambil nyemil. Kan, kalau pakai perawatan bagi ilmunya dong Kak supaya enggak longsor. Ayo, siapa yang bisa jawab? Para alumni, kalau perawatan biar nggak longsor makeupnya pakai apa? Pakai embryolis. Tuh pakai embryolis. Ini ya Allah coklatnya parah banget. Mbok Sari luar biasa tekniknya, juga bagus Mbok. Pakai Clara. Tutup Mbok biar nggak ini lah. Enak banget buatanmu Mbak. Gak? Mula satu. Lukas Papo dipakein sehabis apa kak? Sehabis base sebelum foundation. Bagus banget ya. Matanya hidup banget. Tuh benar Kak Yasmin. Kak Yasmin itu alumni dari Makassar. Aku makan pisang coklat. Enak banget. Itu eyeshadow-nya. Bagus banget. Embryolis beli di Precious Beauty Store. Jadi kita pakai 3 warna tadi. Bagus banget ya. Kak ngatasin makeup yang udah cakep rapi tiba-tiba ngelupas bersih terutama di bagian area mulut. Maksudnya? Pecah-pecah di mulut. Dalam mulut apa bibir? Eh, Kak Yoga ingat aku. Kak pakai eyeshadow itu udah sampai jolong-jolong. Apa itu? Jolong-jolong itu apa? Nonton di kemacetan. Hai. Sekarang kita ke eyeliner. Ini apa Mbok eyeliner kesayanganmu, Mbok? Ini eyelinernya dari Maybelline. Bagus.
ngunyah terus kayak yoga. Iya, karena aku di sini banyak banget makanan dibawain. Itu ini luar biasa loh. Keluarga-keluarga yang di Bali luar biasa. Mbok Sari. Hai. Ayo, siapa yang bisa ngulangin fondinya tadi apa? Bawa mata biar gak kerek. Kalian perhatiin tadi, Mbok Sari tidak terlalu banyak aplikasi foundation, tapi dia lebih ke aplikasi concealernya. Biar bawa matanya nyata dan tidak pecah. Dimanapun Kak Yoga wajib ngunyah, udah terkenal aku ya. Makan terus orangnya. Eyelinernya dari Maybelline. Nih, mau nyari. Mau nyari kan? Nih, eyelinernya Maybelline yang ini. Tuh. Enak banget. Tapi keriuknya agak keras. Martas SK. SK apa? Rame kayaknya. Oh. Kak Yoga, waktu itu aku beli Reset and Embryolisse. Udah tak coba, bagus banget. Yes, pasti bagus banget. Suka produk makeup yang dipakai Mbok Sari. Mudah dicari dan dijangkau. Videonya di save ya. Insya Allah nanti di save. Tapi kita lihat dulu. Nah, sekarang kita alis. Wow, sudah dialis. Iya. Alis si modelnya ini lumayan tebal ya. Nanti kita ada di Balikpapan. Fondinya apa, Kak? Fondinya tadi Makeover. Dia landing 3:30. Kak, aku pakai eyeshadow. Nanti aja kalau enggak. Kalian aja. Kak, aku pakai eyeshadow makeover. Waktu itu diaplikasiin ke bedak taburnya. Gitu ya, kak, harus dibasahin dulu. Teknik yang benar. Enggak kok, standar aja makeover bagus. Maksudnya enggak diapa-apain mungkin. Harusnya pakai base yang baru. Yang baru, base-nya harus bagus. Oke. Kak, ada akun YouTube nggak? Insya Allah bulan depan aku bikin YouTube ya. Udah ada jadwal syuting-syutingnya setiap bulan. Jadi nanti kalian bisa lihat lengkap review-review dari aku, dari Precious di YouTube. Tunggu ya. Nah, ini pensil alis kesayangan Mbok Sari. Apa ini? Urban Decay. Dia sampai beli selusin. Brow Black. Jangan ngunyah, please, bikin lapar. Tuh. Jadi si Urban Decay ini, dia tuh punya yang kayak satu tipis banget, sama satu buat garisnya. Yang tipis banget ini buat bikin serat-seratnya. Ini harganya, siapa yang pernah beli Urban Decay? Aku gak pakai sih. Berapa sih, Mbok? 400-an harga pensilnya. Udah lama banget gak upgrade ilmu bareng Precious. Ayo, Mona. Kita ada kumpul seluruh angkatan reuni bulan puasa. Insyaallah tanggal 2 Mei. Jadi buat kalian yang pernah ikut kelas Precious, Precious Makeup Academy ataupun Basic to Pro Makeup Class, nanti akan ada upgrade ilmu. Dan reuni terus buka bersama bareng 2 Mei. Kita rame-rame. Kita kumpul sama yang lain, jalin silaturahmi untuk semua alumni Precious ya. Only alumni saja. Salam dari Tegal, Kak. Hai, aku hari Jumat ke Selawi ada wedding. Kak, kalau wajah berminyak harusnya pakai foundation sama bedak kayak gimana? Kalau wajah berminyak, kamu tuh harus memang menyesuaikan dengan kebutuhannya.
Contohnya kamu harus pakai base yang sesuai. Terus takaran bedak, takaran foundationnya muka maksudnya masuk. Kalau mau daily makeup, pondinya terlalu terang, gelapin pakai apa ya selain di mix? Nggak bisa pakai apa? Oh, pakai bedak. Pakai bedak yang lebih gelap bisa sayang. Reuninya di mana kak? Reuninya nanti insya Allah di Jakarta. Ya, nanti Mas Kis yang akan pegang pegang acara reuninya. Nah, isi alisnya pakai apa ini, Mbak? Pakai makeover yang bro. Halo, salam dari Malaysia. Halo. Itu yang lipstick waktu Mbak Sari makeupin. Cherry, banyak banget yang nanya. Aku gak bisa jawab lipsticknya apa. Lipstick yang waktu makeupin Cherry, Jakarta. Oh, makeover sama itu. Oh, serius? Makeover sama. Bagus loh. Oh. Bedak tabur yang bagus apakah? Tadi Mbak Sari pakai Natructor. Eyebrow powdernya pakai dari apa sih namanya tadi? Makeover. Dari tadi gak dibaca-baca, maaf ya. Saya hanya manusia biasa. Balikpapan kapan kak? Balikpapan kita ada di tanggal April, di bulan April. Bulan depan SBY, yes, bulan depan SBY. Aceh kapan kak? Aceh belum ada, bisa ikut Medan ya, bulan Maret. Bedak padatnya tadi pakai MAC yang Studio Fix. Iya, mirip Cita-Cita tak kamu. Iya ya. Salam dari Pasuruan, hai Pasuruan. Fondinya apa kak? Fondinya tadi makeover plus Natructor. Natructor terus powdernya tadi set nomor berapa kak? S51. Hai NTT, saran dong kak kalau untuk menutupi kanting, kantung kali ya. Kantung mata panda bawah biar gak begitu nampak. Pakai apa tadi? Pakai concealer dari Urban Decay. Itu bagus banget. Aku aja kayaknya pengen beli concealer itu. Bagus banget. Padang bulan Januari kak, 2829. Kak, kalau makeup ini bisa nggak dipakai untuk acara pra-wedding? Oh, jangankan pra-wedding. Wedding dari pagi sampai ke pagi lagi ini bisa awet banget. Kak, mau tanya Precious Makeup Academy bulan Februari masih ada kursi nggak? Mau ikutan? Waiting list ya, udah full. Tapi mungkin takutnya nanti ada yang cancel, kamu bisa waiting list. Kak Yoga itu matanya pakai warna hitam atau coklat? Coklat. Orange plus coklat. Isi listnya pakai makeover. Eyeshadow Clara the best, bagus banget. Balikpapan daftarnya dari sekarang kak, yes udah open pendaftaran. Ingat ya Balikpapan itu cepet banget sold out, jadi jangan sampai ketinggalan. Duh ketinggalan banyak. Sulawesi Tenggara, hai. Kuningan, hai. Bedak taburnya tadi pakai dari Natructor. Ayo buat alumni yang nonton, nanti jangan lupa kalian persiapkan nabung dari sekarang. Untuk kita kumpul bulan Mei. Yes. Ya Allah, aku tinggal mandi udah sampai eyeshadow. Ngapain juga mandi nanti mandinya? Udah mau pulang? Kesini lagi dong nanti kalau kita belum bubar. Alisnya tadi pakai apa kak? Alisnya pakai Urban Decay Eyebrow Blade. Nanti. Ya, tersin lagi ya, nyusul. Ya. Salam dari Selayar kak, Bali. Bali Selayar udah deket soalnya udah ada penerbangan Selayar Bali. Oh serius, keren. Ih kenyang bu, nantilah. Kak lihat bungkus eyeshadownya, tadi udah diliatin belum? Yang warna orange. Yes kak, ini udah mulai nabung kok. Gimana cara kalau setelah akad bedaknya luntur gitu? Pakai Natructor. Atasi wajah yang cepat keringatan, gimana biar gak belang-belang. Kalau keringat kita tidak bisa menghentikan keringat, minyak. Tapi kalau minyak bisa kita minimalisir. Biasanya kalau yang keringatan itu pori-porinya gede banget. Jadi apa tugas kita, tugas kalian sebagai makeup artist adalah mengecilkan pori-porinya dulu biar menunda minyak dan keringatnya. Contohnya untuk dikompres sebelum makeup seperti itu. Pakai base yang bisa menutupin pori-pori. Bukan, reuninya bulan Mei kak, ayo ikutan. Atasin masalah wajah yang cepat keringatan gimana biar gak belang-belang. Oh tadi sudah ya. Cara mengatasi pori-pori gede, itu tadi yang saya bilang gak tadi. Dikompres dulu, bisa terus pakai lagi
base yang sesuai dengan jenis kulitnya, cari yang memang pore eraser untuk meminimize pori-pori. Lah perbo. Eyeshadow makeover sama LT Pro Diva nampol yang mana kak? Aku lihat makeover ini bagus banget. Kalau Diva aku belum lihat. Soft lensnya ini pakai apa tadi mbak? Soft lensnya. Oh lupa. Soft lens dia sendiri. Contohnya banyak kok pore eraser, yang paling aku favoritkan adalah Rimmel. Kalian bisa beli di Precious Beauty Store. Brush merah gede pakai apa kak? Mana brush merah? Oh ini. Oh, ini ada mereknya. Merek Jepang. Oh Ran itu bukan sih? Dari Kasuen. Oh bukan, Kasuen. Hah? Hah? 3 juta. Wow, kalah aku kudo. Iya ini. Tuh, ini 3 juta harganya katanya. Kalah Hakuhodo. Kasuen. Kak mau tanya, kalau makeupin orang yang wajahnya bertekstur, kita hanya bisa menutupinya kan? Kalau dari dekat wajahnya, iya benar sekali. Kak sebutin salah satu produk wajah makeup berminyak dan kering dong, makasih. Banyak, banyak banget. Rimmel itu buat berminyak, Embryolisse buat yang kering. Alisnya bagus pakai apa? Pakai blade. Ini enggak ngalis banget karena memang ini belum selesai. Oh, belum selesai. Mbok Sari itu enggak suka yang ngalis-ngalis banget. Pernah makeupin pakai cushion enggak, Kak? Pernah. Pernah tuh. Tapi itu memang benar-benar makeupnya yang tidak terlalu tebel ya. Primer merek makeover. Lanjut, dia nonton lagi, Gek Pika. Kita sekarang pakai lem bulu matel dari